Halo guys, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya mau masak mie yang daging ekstrim ya. Kalau bagi kawan-kawan yang nggak konsumsi, di skip aja, jangan dinonton. Mohon maaf ya, mie daging ekstrim bagi kawan-kawan yang nggak suka daging ekstrimnya, mohon di skip aja. Ayo, mari kita cincang dan masak ala saya sendiri. Oke guys. Masak ala-ala saya sendiri. Yang besar-besar aja. Jangan pakai lama. Langsung dipotong-potong aja besar-besar. Di sini kita mau rebus saja. Ini ada serai, ginger, sama cabai hijau dan bawang putih. Itu aja, nggak pakai banyak. Oke, kita tunggu proses masaknya aja. Oke guys, semuanya udah komplit. Ini daging ekstrimnya cabai hijau, bawang putih, bawang bombay, ginger, sama serai. Oke, itu aja. Bagi kawan-kawan yang nggak suka sama daging ekstrimnya, mohon maaf ya, di skip aja, jangan ditonton. Makasih. Oke, kita lanjut ke proses masaknya. Oke guys, lagi. Setelah kita aduk-aduk, kita tutup. Oke kawan-kawan semua, ini bumbunya udah harum dan sekarang kita masukkan daging ekstrimnya. Oke, ini cukup untuk saya aja ya. Oke, dimasukin. Oke. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar. Oke guys, dan setelah 5 menit ini hasilnya. Sekarang kita mau tambahkan garam sama penyedap rasa. Oke. Ikuti terus ya. Kita tambahkan secukupnya aja. Setelah itu penyedap rasa. Oke, secukupnya aja udah. Nanti kita lihat hasil makannya aja. Oke guys, dan setelah dimasak ini hasilnya. Mari makan. Oke, bagi kawan-kawan yang nggak konsumsi, mohon maaf ya, di skip aja. Mohon maaf buat kawan-kawan yang nggak konsumsi. Karena ini daging ekstrim, jadi saya bilang kalau kawan-kawan yang nggak konsumsi, mohon maaf, dimaklumi ya. Pertama, ini daging ekstrimnya. Mari makan. Mantap kawan-kawan.
sarapannya ada cabai hijau sama ini salad. Mantap. Cabenya pak. Mantap. Mantap. Sedap, tahu. Daging ekstrimnya mantap. Thank you.
Mantap. Oke, makasih kawan-kawan karena sudah menonton. Sekian dulu. Kita jumpa lagi di next video. Semoga kalian kawan-kawan semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke. Sampai jumpa. Daging ekstrimnya mantap, kawan-kawan. Sedap sekali.